Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan pada baik-baik saja tentunya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami coba untuk mereview atau membagi bagaimana caranya menyambung kit driver OVJ B3. Kita akan coba mereview cara penyambungannya dari mulai pasang TR final sampai menyambung ke drivernya serta dan pakai input dan semacamnya. Oke, seperti apa? Kita tidak bisa berlama-lama lagi untuk memberi penjelasannya. Kita langsung saja pada intinya. Seperti apa dan bagaimana? Kita langsung saja untuk mengerjakannya. Oke, bro? Oke lah, lanjut bro. Oke, yang pertama kita ambil headsinknya karena ini pakai headsink yang 2U dan pakai PCB buat TR final yang udah lengkap dengan air kapur serta resistornya serta fuse-nya. Oke, selanjutnya kita jelasin dulu tentang PCB-nya ini dan cara pasang TR finalnya seperti apa. Oke, oke lah. PCB ini sudah lengkap dengan resistor serta air kapurnya serta ada fuse-nya yang negatif dan positifnya buat terminal sudah ada fuse-nya. Jadi nanti yang dibawa fuse ini adalah buat input VCC yang positif, sedangkan yang di bawahnya ini adalah buat out speaker. Dan di bawahnya lagi ini adalah buat VCC yang negatif, buat TR final yang negatif pula. Sedangkan yang di atas buat yang positifnya TR final. Kita langsung serta langsung ke drivernya nanti. Jadi dari PSU masuk ke fuse dulu, baru masuk ke TR final, terus ke drivernya seperti itu. Terus yang sebelahnya lagi ini adalah buat pin yang kolektor dari drivernya nanti ke sini. Jadi kolektor ini jurusan kolektor yang positif yang di atas, sedangkan yang di bawahnya ini adalah buat basis yang positif. Dan di bawahnya ini buat emetornya yang dari driver nanti disambung ke sini buat emetornya. Sedangkan di bawahnya lagi ini adalah buat basis yang negatif, sedangkan yang paling bawah ini adalah buat kolektor yang negatif. Oke. Sedangkan untuk penyambungan terminalnya nanti ini yang di atas ini adalah buat yang NPN atau terminal yang positif, sedangkan yang di bawah ini buat PNP, buat terminal yang PNP yang terminal yang negatif. Jadi yang di atas ini buat terminal yang kode 2SC, sedangkan yang di bawah ini buat kode yang 2SA, seperti itu. Karena ini adalah headsinknya yang 2U, nanti diatur aja untuk pemasangannya. Biasanya pasangan untuk masang terminalnya dari bawah langsung. Jadi cara pemasangannya nanti terminalnya itu langsung dari bawahnya biar nempel ke headsinknya. Sedangkan PCB-nya nanti ada di atasnya heatsink seperti itu. Oke lah, diatur aja nanti. Oke, sekarang kita lanjut untuk penyambungan TR finalnya seperti apa. Kita lanjut lagi, bro. Oke, bro. Oke lah. Sebelum kita pasang TR final, kita harus siapkan atau pasang dulu silikonnya. Jadi kita pasang dulu silikonnya sesuai TR finalnya. Kalau TR finalnya Sanken, ya pakai silikon Sanken. Kalau TR finalnya Toshiba, pakai silikon Toshiba. Jadi pasang silikonnya sesuai TR final yang kita inginkan. Seumpama ada 5 TR final, ya pasang 5. Kalau ada 10 TR final, ya pasang 10. Seperti itu. Oke, diatur tempatnya sedemikian rupa sesuai dengan tempat TR finalnya. Yang di atas buat TR final yang kode NPN atau kode 2SC,
Sedangkan yang di bawah buat terminal yang kode 2SA yang terminal PNP atau yang negatif, sedangkan yang di atas adalah yang positif. Oke. Oke, kita pelan-pelan saja seperti apa pemasangannya. Jadi karena ini enggak bisa ditaruh dari bawah, ya seperti inilah gambarannya. Terus terminalnya kita pasang yang di atas adalah kode 2SC. Jadi ingat kalau memang apa hatchingnya 2U, jadi pasang dari bawah, jangan di dari atas, biar nempel ke hatchingnya. Karena ini adalah gambar, cuma seperti contoh atau contoh, ya mau diapain lagi, ya seperti itulah. Oke, kalau udah kelar yang terminal yang di atas yang positif, sekarang yang di bawah yang terminal yang negatif. Jadi kita pasang pelan-pelan saja biar sesuai tempatnya atau bentuknya, biar tidak saling berdempetan dan penuh dengan hati-hati, dan bisa supaya mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Oke, terus kalau udah selesai baru kita di solder ya. Jadi tinggal kita solder antara basis, kolektor, dan emitornya, kita solder semuanya biar tidak berantakan lagi. Oke bro. Oke lah. Jadi tinggal kita solder sesuai dengan TR finalnya biar mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak perlu buru-buru, yang penting udah kelar aja. Oke. Terus kalau udah semua disolder, sekarang kita ambil lagi yang namanya hatchingnya, yang amatir finalnya tadi. Terus sekarang drivernya juga kita ambil untuk disambungkan sama terminalnya. Jangan lupa karena driver ini punya bias servo ya. Jadi bias servonya itu ditempelin ke hatching ya, biar bias servonya itu berfungsi untuk mengontrol panasnya terminal. Selain mengontrol panasnya terminal, TR bias ini biasanya berfungsi untuk menstabilkan biasnya. Jadi bias antara yang positif dan negatif biar imbang. Soalnya bias servo kalau nggak ditempelin ke hatchingnya terminal, dia tidak akan bekerja untuk mengatur biasnya dan menstabilkan bias seperti itu. Oke, lanjut sekarang untuk cara penyambungannya, pinnya buat apa aja kita terangin dulu seperti apa dan bagaimana. Oke bro. Oke lah, lanjut lagi bro. Oke, yang paling depan, yang paling kanan ini paling atas adalah buat VCC yang positif atau buat kolektor yang positif, sedangkan yang di bawahnya adalah buat basis yang positif, dan di bawahnya lagi adalah buat speaker atau buat emitter. Dan di bawahnya lagi adalah buat basis yang negatif, sedangkan yang di bawahnya lagi adalah buat VCC yang negatif atau buat kolektor yang negatif. Terus yang sebelah kiri ini, yang paling atas ini adalah ground, yang di bawahnya lagi juga ini adalah ground. Bisa yang di bawah buat ground speaker, yang di atas buat groundnya PSU atau sebaliknya. Terus yang ini yang di bawahnya adalah inputnya. Jadi yang di atas ini adalah input yang positif, sedangkan yang di bawahnya adalah input yang negatif. Pot yang ini buat setel DCO, buat nyetel DCO ini potnya yang ini. Sedangkan yang sebelahnya adalah pot buat nyetel biasnya atau setting bias dan setting DCO. Jadi yang bawah ini, yang sebelah kiri adalah pot buat menyeting DCO, sedangkan yang sebelah lagi adalah pot buat menyeting bias. Setel, setting itu sama aja. Oke? Oke bro.
Oke, sekarang lanjut untuk cara penyambungannya ke TR final. Oke, jadi dari VCC yang positif kita sambung ke VCC atau kolektor yang ada di TR final. Karena ini adalah VCC yang positif, jadi kita sambungin ke TR final kolektornya yang positif pula. Sedangkan yang di bawah ini adalah buat VCC yang negatif atau kolektor yang negatif. Oke, terus selanjutnya kita sambung basisnya buat TR final yang positif. Jadi dari basis driver kita sambung ke basis TR finalnya. Yang di atas basis yang positif, sedangkan yang di bawah adalah basis yang negatif. Terus yang di tengah ini adalah buat emitternya atau out collect out emitter out speaker dari driver kita sambung ke emitternya di TR final. Oke bro, setelah selesai penyambungannya, sekarang kita lanjut untuk penyambungan dari PSU, terus dari inputnya serta ke speakernya. Oke, sekarang kita ambil drivernya yang sudah kita rakit dengan TR finalnya, terus PSU nya juga kita ambil biar nanti penyambungannya bareng. Terus sudah PSU, sekarang kita ambil buat jacknya. Ini jack yang terdiri dari jack, bios, serta saklarnya. Kita ambil lagi bahannya apa yang diperlukan, sudah jack, PSU, driver. Sekarang kita ambil apanya? Jack inputnya kita juga ambil. Ini jack buat input serta potensionya buat inputnya, buat mengatur volume besar kecilnya suara yang masuk ke drivernya. Oke, terus selanjutnya kita ambil buat jack out speakernya. Biar lengkap sekalian kita pakai jack out speaker. Dan sekalian juga speakernya kita ambil juga. Jadi biar bisa ditata cara penyambungannya seperti apa dan tempatnya bagaimana. Itu. Jadi sekalian semuanya kita udah ambil disiapkan baru kita untuk penyambungannya. Oke, sekarang kita sambung yang dari jacknya. Yang dari saklar kita sambung ke trafonya, yang putih kita sambung ke putih, yang biru kabel yang biru kita sambung ke kabel yang biru. Jadi dari jack menuju fuse, dari fuse menuju saklar, baru dari saklar ke trafonya. Sekarang kita tinggal sambung dari PSU ke drivernya. Jadi kita ambil dari jalur PSU yang positif, kita sambung ke driver atau ke jalur TR final yang tadi yang ada fuse-nya. Jadi biar lebih aman di TR finalnya, mungkin ini pakai fuse. Gitu. Jadi dari PSU kita sambung ke fuse, dari fuse baru ke kolektor TR final. Gitu. Jadi yang atas ini adalah VCC yang positif, sedangkan yang di bawah ini adalah VCC yang negatif. Kita ambil juga jalurnya dari PSU yang negatif, kita sambung ke yang ada fuse-nya di driver yang negatif pula. Oke? Oke lah. Selanjutnya kita sambung dari CT atau ground-nya. Kita ambil dari CT-nya PSU, kita sambung ke CT di drivernya atau ground-nya seperti itu. Karena ini kelalaian, jadi ini udah nggak kesambung, makanya ini ada tulisannya seperti itu. Jadi jangan lupa ground-nya juga disambung dari CT PSU masuk ke CT drivernya seperti itu. Terus selanjutnya kita sambung jalur inputnya. Kita ambil input yang negatif dari potensio masuk ke input driver, atau dari driver yang negatif kita sambung ke potensio yang paling bawah kakinya.
Sedangkan positif yang dari driver kita sambung ke potensio kaki yang paling tengah. Terus dari potensio yang positif kita ambil dari kaki yang paling atas, kita sambung ke jack input yang positif. Sedangkan negatifnya kita ambil dari ground yang kaki paling bawah. Oke? Oke lah. Oke, kalau udah kelar atau kalau udah selesai inputnya, kita sambung output speakernya. Kita ambil dari output emitter yang terminal, kita sambung ke positif di jack out speaker. Jadi kita ambil dari terminal emitter, dari emitternya kita ambil, kita taruh di jack input, jack output yang positif. Sedangkan groundnya atau negatifnya kita ambil dari PSU, kita ambil dari CT, kita masuk ke ground di jack output speaker. Oke, lanjut dari jack output speaker yang positif kita sambung ke positif di speaker, yang negatif kita sambung ke negatif di speaker pula, seperti itu. Jadi dari positif jack outputnya speaker, dari jacknya kita sambung ke speaker yang positif, sedangkan jack yang negatif kita sambung ke speaker yang jalur negatif. Oke, bro. Oke lah. Oke, kalau udah selesai semuanya, udah kelar, kita tinggal untuk mencobanya seperti apa bunyinya, bro. Oke, jadi intinya jangan sampai lupa tadi, karena saya udah kelupaan ground yang belum kesambung. Jadi intinya kalau udah PSU itu dari positifnya, kalau udah positifnya disambung ke driver, negatifnya disambung juga ke driver, groundnya juga jangan lupa disambung. Kalau nggak disambung nggak bunyi-bunyi, bro. Jadi intinya begitu. Kita kalau mengerjakan sesuatu itu harus fokus pada apa yang dikerjakan. Jadi biar nggak menimbulkan masalah di akhirnya, seperti itu. Oke, bro, seperti itu kira-kiranya untuk menyambung, cara menyambung driver, kit driver OVG B3 pada TR final dan untuk semuanya. Oke lah, kalau udah begitu, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para pemula, terutama yang masih awam, biar tahu cara untuk merakit power atau bagaimana cara merakit power dengan gambar ini. Mudah-mudahan, atau skema ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, kalau udah begitu, kami akhiri aja buat kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa berjumpa kembali dengan video-video selanjutnya, seperti itu. Kalau udah begitu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kaya demi bengi iki tanpa riko pujane.